Okay, selamat sore guys. Kita lihat perkembangan tanaman kita nih. Ini dia, si cengeknya sudah mulai berkembang, berkembang, berbunga tuh. Ini udah siap berbuah nih guys. Tuh, banyak nih. Ada 20 pot. Wah, si kangkungnya tuh. Lihat, ini dia si sosinnya, usia 1 bulan tuh, mantul. Ini dia kacang. Wah, nih ini dia hama-hama semut begini, kutu. Kita sikat nanti pakai pestisida guys. Aduh, aduh, merusak ini. Kita bunuh. Okay. Oh. Nah, ini kacang panjangnya sudah mulai merambat. Ini harus kita puter-puterin biar merambat ke atas. Gini-gini. Ini juga nih. Kriwel-kriwel. Kita gulung. Tuh, lihat. Wah, daun bawangnya mantap nih. Bekas beli di pasar, tancep-tancepin. Wah, jadi banyak sekali. Cuman banyak gulma-gulma nih, besok kita sikat, kita bersihkan, guys. Oke, itu jadi sementara cuma ada cabe, daun bawang, kacang panjang, sosin, kangkung. Ini dia kangkung. Ini stroberi, lihat stroberinya sudah mulai berbuah. Tuh. Stroberinya sudah mulai berbuah guys, berbunga juga tuh. Ini kacang panjang juga lagi berbuah tuh. Meskipun ini pohon sudah berbuah, tapi tidak mati bos, berbuah terus tuh. Tuh, ini juga. Jadi kacang panjang setelah berbuah dia nggak mati tuh, masih terus produktif. Oke, lihat. Kangkungnya siap panen juga. Okay, waktunya kita cebor dulu guys, biar segar nih. So, cebor-cebor si tanamannya. Cebor-cebor guys. Kesian nih, kehausan. Sepertinya kehausan mereka ini. Langsung kesedot guys, haus euy. Tuh, kasih minum dulu, sama seperti manusia dan hewan, jangan telat dikasih minum. Tuh, tanaman juga gitu dong, kasih minum. Kalau telat dikasih minum, kasihan, kehausan, nanti nggak gede-gede pohonnya guys. Jadi berkebun juga harus pakai kasih sayang guys, biar hasilnya mantap tuh. Thank you, kita cebor dulu semuanya. Wow.